Halo teman-teman, selamat datang di channel YouTube Bas Bahan Ajar YouTube channel. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas latihan berikut ini. Tetapi, sebelum kita masuk ke pembahasan video, saya akan mengajak teman-teman untuk terlebih dahulu mengklik tombol subscribe pada channel ini, nyalakan loncengnya, komen jika ada yang ingin ditanyakan, dan klik like pada video ini. Langsung saja, kita masuk ke pembahasan videonya. Oke teman-teman, di kesempatan kali ini kita akan membahas tugas mandiri 6.2 halaman 191 PKN kelas 11 semester 2 kurikulum 2013. Langsung saja. Coba kalian lakukan identifikasi mengenai bentuk perilaku yang dapat kalian tampilkan sebagai wujud kebanggaan sebagai bangsa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Tuliskan hasil identifikasi kalian dalam tabel di bawah ini. Kita akan mengisi tabel ini dengan perwujudan perilaku kebanggaan kita sebagai bangsa Indonesia. Jawabannya sebagai berikut, bisa teman-teman salin jawabannya. Bisa teman-teman lihat di sini, perwujudan kebanggaan sebagai bangsa Indonesia yang pertama yaitu menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Yang kedua, tetap menggunakan bahasa daerah dengan benar. Yang ketiga, berpakaian khas daerah misalnya batik. Yang keempat, tetap menjunjung tinggi adat istiadat daerah. Yang kelima, berupaya menulis sastra seperti puisi atau cerpen. Ini 5, silakan teman-teman tulis atau bisa juga teman-teman tulis sebagai tambahan. Perilaku sebagai wujud kebanggaan sebagai bangsa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari dapat diwujudkan melalui berbagai cara, diantaranya yang pertama yaitu menghormati dan menghargai budaya dan tradisi Indonesia. Kedua, menjunjung tinggi nilai-nilai luhur Pancasila. Ketiga, menunjukkan sikap patriotik dan cinta tanah air. Keempat, menghormati perbedaan dan menghormati hak asasi manusia. Kelima, mendukung pembangunan dan kemajuan negara. Keenam, menjaga keamanan dan ketertiban dalam masyarakat. Ketujuh, menghargai prestasi dan kontribusi pahlawan nasional. Kedelapan, menjaga lingkungan hidup dan melestarikan alam. Kesembilan, memperjuangkan persatuan dan kesatuan bangsa. Dan sepuluh, menghormati dan menghargai keberagaman agama dan suku bangsa. Bisa teman-teman salin jawabannya. 5 saja tidak apa-apa atau bisa teman-teman buat di sini 5 saja, namun pilih yang mana terserah kalian dan masukkan ke dalam tabel yang telah disediakan di sini. Dan mungkin sampai sini saja untuk pembahasan kunci jawaban tugas mandiri 6.2 halaman 191 PKN kelas 11 semester 2 kurikulum 2013. Terima kasih telah menonton video ini dan sampai jumpa di next video.